Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaifa halukum jami'an? La'allakum bikhair. Nuasil darsana hadal yawm min darsi an-nahwi wa sarfi. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan tentang al-ismul majrur biharfil jar. Ya, isim majrur yang dia majrur karena huruf jar. Yakunu al-ismu majruran idza dakhala alayhi harfun min hurufil jar wa alamatul jarri al-kasr. Jadi isim itu akan jadi majrur apabila masuk padanya huruf dari salah satu huruf jar dan tanda jar tersebut adalah al-kasrah. Jadi ketika ada isim masuk padanya huruf jar, maka isim tersebut akan menjadi majrur dan tanda jarnya adalah dengan kasrah. Berikutnya mana dia yang dinamakan dengan huruf jar? Ini dia yang namanya huruf jar. Beberapa huruf dari huruf jar adalah bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, munzu. Ini adalah di antara huruf dari huruf-huruf jar yang bisa membuat isim menjadi majrur dengan alamat tandanya adalah kasrah. Untuk lebih memudahkannya, kita baca bila kalian mimpi ala munzu. Bila kalian mimpi ala munzu. Contoh ya, untuk penerapan dari apa yang kita sebutkan di atas, misalnya ana minal baiti. Ana minal baiti. Al bait dia majrur berbaris kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena sebelumnya ada huruf jar. Maka al-bait adalah isim yang majrur dengan min dan alamat jarnya adalah kasrah. Berikutnya at-tayru 'ala syajarati. At-tayru 'ala syajarati. Burung itu di atas pohon. Asy-syajarati ini majrur dengan tanda kasrah. Kenapa isim ini dia majrur dengan kasrah? Karena sebelumnya ada huruf jar. Alasyajarati. Berikutnya, huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Al-masjidi ini adalah isim majrur. Yaitu dia berbaris bawah. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar fi. Maka min, ala, fi ini adalah contoh dari tadi, dari yang kita sebutkan tadi, dari huruf dari huruf-huruf jar yang apabila dia masuk dalam isim seperti ini, maka dia membuat isim tersebut menjadi berbaris bawah. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin.